Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, suatu kali seorang ibu, entah dari mana asal muasalnya atau bagaimana duk perkaranya, tanpa ada angin, tanpa hujan, tiba-tiba si ibu teriak-teriak dan berbicara seenaknya, mencaci maki, marah-marah tak karuan. Suara seperti suara laki-laki, padahal dia seorang ibu. Orang-orang pada heran, ternyata si ibu ini kesurupan, entah setan mana atau roh apa juga tidak jelas. Tapi yang jelas saat itu si ibu sedang dikuasai dan dikendalikan oleh suatu yang beda dari karakter ibu sebenarnya. Dia berkata-kata dengan karakter yang lain. Ini menjadi pertanyaan, roh apa yang menguasai dan yang mengendalikan kita sekarang? Sebab Paulus sangat jelas menyatakan bahwa kita sudah menerima roh Tuhan sebagaimana firman Tuhan hari ini yang berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Saudara-saudara, sejak dari ada dunia dicipta roh Tuhan sudah bekerja dan berkarya. Walau tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Roh Tuhan yang membimbing Nuh, Abraham, Musa, dan hingga saat ini. Itulah yang disuarakan para nabi, bahwa roh Tuhan yang menuntun orang Israel mulai dari Mesir hingga di tanah terjanji. Mulai dari membelah laut, memberi kebutuhan sehari-hari melalui mana, menuntun dengan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Mulai awal hingga akhir, roh Tuhan senantiasa hadir. Itulah yang disebut Yohanes, bahwa setiap orang yang dipimpin oleh roh, dialah orang yang mengaku Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan setiap orang yang mengaku Yesus adalah anak Allah, ialah yang hidup di dalam kasih, dan selebihnya adalah anti-Kristus. Secara khusus Paulus dalam renungan ini berkata bahwa kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Roh Allah adalah pikiran Allah. Karena itu ketika kita menerima roh Allah, kita berada dalam, dikuasai dan di bawah kendali Allah. Melalui roh kita dimampukan untuk mengenal dan memahami kehendak Allah. Maka segala keraguan-keraguan dan ketakutan pada dasarnya sudah ditaklukkan. Oleh roh kita diangkat atau diadopsi menjadi anak Allah. Pemahaman ini sangat luar biasa. Karena dengan demikian Paulus mau mengatakan, kita berhak menerima dan mewarisi semua apa yang disediakan Allah. Mewarisi dalam arti memakai, memanfaatkan, sekaligus merawat milik Allah. Saudara-saudara, sebenarnya sejak dunia ada, semua itu sudah diberikan Allah kepada Adam untuk menguasai dan memelihara seluruh ciptaan. Tetapi karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan pada akhirnya hak untuk memiliki juga tercabut. Itulah sebabnya dunia dan seluruh isinya sering dipakai bukan untuk kemuliaan Allah, tetapi hanya untuk kepentingan dan pemuasan diri sendiri, diperbudak dan dikuasai oleh dosa dan dunia. Manusia sudah takluk kepada keinginan dunia, terjebak dengan segala kenikmatan dan kesenangan yang ditawarkan dunia, yang mengakibatkan kerusakan dan terputusnya seluruh hubungan kepada Allah. Kepada keadaan yang sudah rusak itulah Allah membuat suatu tindakan yang luar biasa. Sebab di dalam Yesus Allah memperlihatkan kasihnya. Kemuliaan yang sudah hilang itu dikembalikan. Dunia ditaklukkan melalui Yesus Kristus. Hubungan yang sudah terputus menjadi terhubung.
Melalui Yesus kita diangkat menjadi anak yang selama ini orang tidak masuk hitungan menjadi orang utama, dari bangsa terbuang menjadi umat pilihan, dari orang luar menjadi orang dalam. Namun apabila diangkat menjadi anak, ada konsekuensi yang harus dimengerti dan dipahami. Ketika seseorang diangkat menjadi anak, dia harus memutuskan hubungan dengan manusia lamanya. Dalam arti harus terputus secara total dari ikatan-ikatan lama dan menjadi keluarga baru, hubungan baru dengan Allah. Kita mempunyai hak untuk menyebut Tuhan itu Bapa, sebab dalam seluruh agama yang ada di dunia, hanya orang percaya yang mempunyai Tuhan sebagai Bapa. Itu artinya ada hubungan yang akrab dan dekat kepada Bapa. Dan hanya Rohlah yang memampukan kita untuk mengatakannya. Dengan demikian, Roh Tuhanlah yang menguatkan dan memberi jalan untuk hidup bersama Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak Allah, orang percaya seharusnya mengenakan manusia baru, di mana sifat-sifat universal Allah, yaitu Maha Kasih, Maha Pemurah, Maha Mengampuni, Maha Baik, Maha Kudus, haruslah ditampilkan dalam ruang publik dan hidup sehari-hari. Sebagaimana kata Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Percayalah, kita telah diangkat menjadi anak, jadilah anak yang seturut dengan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.